Di shopin. Nah. Sing alah lah. Sing mlaku soalnya sing ngarep. Lah iya. Mun sing mburi ngangkate, Mbak. Enak. Ayo. Tarik. Angkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Galeri Banyuwangi, teman-teman. Ini saya lagi ngikutin Parel Prayoga, lagi belanja takjilan di pasar. Ini pasarnya berada di dekat sekolahan Parel Prayoga. Nah, ini ada ayahnya Kelvin juga lagi video bersama Mas Kecing. Nah, itu Parel Prayoga lagi bermain skuter. Tadi Parel Prayoga itu sudah pesan es juga ada, jajan dan pesan sate tadi kan, teman-teman. Yuk simak terus videonya sampai selesai. Sing alah. Sing mlaku soalnya sing ngarep. Mun sing mburi ngangkate, Mbak. Enak. Ayo. Tarik. Angkat. Wongnya ambil sepeda gede ke pondok. Nah, ini karena hari pertama puasa, ini yang jualan masih sedikit, teman-teman. Katanya Parel Prayoga itu yang jualan biasanya ramai sekali. Nah, ini karena hari pertama mungkin belum ada yang jualan. Ini yang dijual ada sate-satean, ada sate yang baru dibakar juga, ada es. Ini yang paling banyak laku itu es atau takjilan. Nah, itu di depan sekolahan Parel Prayoga itu dekat sekali, itu SD Negeri 2 Kebundungan, itu pas di depannya, teman-teman. Ini pas di pertigaannya. Di sini kalau setiap bulan puasa itu sore-sore mesti ramai. Makanya Parel tadi bilangnya mau ke bazar. Nah, inilah bazarnya. Cuma karena hari pertama makanya belum semua jualan, teman-teman. Nah, ini ada es teh jumbo harganya 3.000 dan ada es teler itu cuma 5.000 saja, teman-teman. Itu es capcin. Oh, capcin ini apa ya? Oh, es capcin 5.000. Nah, ini murah-murah sekali karena ini ada di kampung, teman-teman. Beda kalau ada di Jakarta. Enak kul barang ya. Kul juga ada. Ada. Ini lengkap ya. Oh iya. Mungkin besok ya promosi.